Hai, Assalamualaikum korang. Okey, minggu lepas kita ada membincangkan tentang isu pembedahan bariatrik. Jadi hari ini Cik Sirap akan kupas dengan lebih lanjut lagi tentang pembedahan bariatrik ini bersama Dr. Renu. Okey, melalui hasil bacaan di internet, bukan semua orang yang dapat menjalani bariatrik surgery ini. Jadi doktor boleh explain tak siapakah yang layak dan berisiko untuk menjalani bariatrik surgery? So di Malaysia, sesiapa yang BMI-nya 32.5 ke atas dan mempunyai masalah penyakit-penyakit kronik layak menjalani pembedahan ini. Then ada orang kata this is high risk. So which part sebenarnya yang high risk, yang kita kata bariatric surgery ni high risk? Well, the high risk part sebenarnya adalah dari segi bios, anesthesia. Sebab sesiapa yang tergolong dalam masalah obesiti ni, selalunya dia ada masalah pernafasan juga. So sekiranya perlu, kita akan startkan patient dengan satu mesin yang dikenali sebagai CPAP kalau dia ada penyakit obstructive sleep apnea sekurang-kurangnya 2 minggu ke sebulan sebelum pembedahan, at least untuk mengurangkan risiko ada masalah pernafasan sewaktu pembedahan. So the high risk component is mostly the anesthesia part. The surgery is very safe. It is as safe as gallbladder surgery. Kebanyakan orang yang buat pembedahan ni memang ada masalah kesihatan ataupun tak? Saya nak tanya juga dekat doktor, berapa lama consultation yang diperlukan supaya kita tahu mereka ni layak ataupun tidak bagi menjalani pembedahan bariatrik ni? People yang memilih untuk menjalani pembedahan bariatrik ni ada masalah kesihatan. Just because kita tak nampak bukan bermaksud benda tu tak ada. So that is what I wanted to clarify, that my patients who are doing it is not doing it untuk tujuan kosmetik. Each consultation dalam masa 30 ke 40 minit untuk terangkan semua option yang ada and the next step, iaitu siasatan sebelum kita pergi ke pembedahan. So that is my advice, datang jumpa dulu. Kalau perlu jumpa lebih daripada seorang pakar untuk dapatkan better understanding, please do it. Jangan decide just based on what you are reading online sahaja. Okey, berdasarkan penjelasan doktor dalam video yang lepas, terdapat dua jenis pembedahan bariatrik yang menjadi pilihan ramai, iaitu laparoscopic sleeve gastrectomy dan laparoscopic gastric bypass. Boleh tak doktor terangkan dua prosedur pembedahan ini dengan lebih lanjut lagi? So, sebelum saya terangkan mengenai dua pembedahan tersebut, iaitu laparoscopic sleeve gastrectomy dan gastric bypass, maybe kita kena kenal dulu organ-organ dalam badan kita, alright? So, ni sangkar rusuk. Ramai yang ingat perut tu sebenarnya bahagian bawah yang buncit. No, that's not. Perut adalah satu organ. And organ ni kalau kita lihat ke atas, this is our sangkar rusuk. That is the perut yang warna pink ni. Usus kita yang kat bawah. And kalau kita ada lemak berlebihan, this usus, depan usus ni, lemak tu akan terkumpul depan usus ni. So perut kita sebenarnya dekat bahagian atas dalam sangkar rusuk, and that's why kalau kita sakit gastrik kita kata pedik ulu hati. Dia bukannya dekat bahagian bawah. Yang bahagian bawah tu yang buncit tu adalah abdomen, abdominal cavity. Yeah? So, that's why kalau kita ada perut buncit kita kata central obesity, iaitu bahagian tengah tu obese. Dia bukannya perut ni yang obese. Perut adalah satu organ. So antara pembedahan yang agak kerap dilakukan di Malaysia adalah dua jenis pembedahan, iaitu laparoscopic sleeve gastrectomy yang melibatkan pengecilan bahagian perut sahaja, dan satu lagi iaitu laparoscopic gastric bypass yang ini melibatkan kita potong dua organ, iaitu perut dan usus. Apakah yang dimaksudkan dengan pembedahan laparoskopi ini? Dan apa beza pembedahan bariatrik secara laparoskopi dengan open surgery? Well, pembedahan laparoskopi adalah pembedahan melalui kaedah tebukan-tebukan kecil pada bahagian abdomen. Dia bukan open surgery. Beza antara open surgery dengan laparoskopi adalah satu tu very minimally invasive, very small holes, antara 0.5 cm ke 1.2 atau 1.5 cm sahaja, berbanding open surgery or conventional surgery, iaitu melibatkan potongan daripada bahagian yang kita kata pedik ulu hati sampai ke bawah. So that is open surgery. So that's the difference. That's why laparoscopic surgery is safer, faster recovery time and less pain berbanding open surgery yang dijalankan dulu. Jadi, doktor boleh explain tak macam mana proses pembedahan laparoscopic sleeve gastrectomy dan laparoscopic gastric bypass ni? So, pembedahan ini melibatkan bahagian luar perut dipotong dan perut itu dikecilkan sebanyak 70%. Maksudnya 70% dikeluarkan dan tinggal 30%. Sebenarnya kita nak keluarkan hormon ghrelin. Hormon ghrelin ini adalah hormon yang terletak di bahagian perut dan ia sebenarnya mengawal nafsu makan kita.
Pembedahan gastric bypass pula adalah a little bit more complex. Yang ini melibatkan kita potong bahagian perut dan usus. So perut akan dikecilkan. So dia kecil, dia dalam 50 ml saja dia boleh tampung. Lepas tu bahagian perut itu pula akan disambung dengan bahagian usus. So apa yang kita makan akan terus pergi ke bahagian usus. Boleh tak doktor kongsikan kisah pesakit yang dah menjalani pembedahan bariatrik ni? Bagaimana pembedahan ini berjaya mengubah gaya hidup mereka? Cara kehidupan pesakit-pesakit yang melalui pembedahan bariatrik ni berubah selepas pembedahan. It's something that's very beautiful, it's something that is precious, sangat berharga dan susah digambarkan. Saya dah lihat macam-macam jenis kes. Pasien-pasien yang mana datang ke klinik guna wheelchair, sebelum ni tak boleh berjalan, sekarang dah boleh berjalan. Yang mana takut nak jalan lebih daripada 3 langkah sebab takut buku lali patah, sekarang boleh berjalan dengan confident. In fact, one of the favorite things to do untuk patient ni adalah membeli kasut sebab sebelum ni tak boleh jalan. So now Ashik beli kasut because he's happy and he's able to walk. Yang mana dah kahwin 7 ke 10 tahun, tak ada anak, sekarang akhirnya pegang anak sendiri dekat tangan and show me, datang klinik bawa anak sekali. So these are amazing things. Tak termasuk lagi yang mana pakai insulin 10 tahun, sekarang dah tak perlu pakai insulin. So banyak lagi kisah-kisah macam ni. Kalau kita nak really go into it, there's a lot of wonderful transformation. Transformasi ni semua sebenarnya membuatkan saya rasa macam every day saya nak bangun and just help as many people as I can. Especially memberi kesedaran kepada orang ramai bahawa benda ni bukan kosmetik. It's life changing and life saving. So please once again, don't stigmatize obesity. Jangan stigmatizekan bariatric surgery sebab pasien-pasien yang datang ke klinik untuk tujuan rawatan bariatric ni adalah mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Oh, macam tu. Saya harap semua penonton dah dapat info yang lebih jelas tentang apa itu pembedahan bariatric. Jadi kita sebagai netizen yang bertanggungjawab, janganlah asyik nak stigmatize je orang yang buat pembedahan bariatric ni hanya untuk kurus, ya. Mereka rupanya ada masalah kesihatan yang memerlukan pembedahan bariatrik ni. Jadi, ada apa-apa pesanan terakhir tak, doktor? So, please give bariatric surgery a chance and look at it in a very neutral light, in a positive light. And jangan percaya semua benda yang kita baca dan kita dengar out there. Always get the right information daripada pakar-pakar yang mahir dalam bidang ni.